ini aduh, udah last gen ini, last gen ini. Last gen, SD last gen. Gen. Bisa dipancing ya, soalnya kan kalau mencet nomor 4 atau nomor 3 itu ntar dia ngomong come here, come here. HP itu oh coba kalian pencet apa nomor over 4. Here look at this nomor 3 this. Oh oke okay, oke okay. Nomor 3 itu come here atau over here, jangan-jangan bisa mancing hantunya ya, nyangkut guys. Jadi ya kan dia lagi ngejar bagian situ terus kayak come here kayak gitu. Aku belum pernah nyoba sih. Here. I'm here. Tapi sini kalau gagal lagi kita main Phasmo saja lah nanti. Sudahlah, Phasmo saja lah. Ini kalau kita main Phasmo udah nebak berapa rumah ini? Iya, oh, makanya udah dapet duit ini. Phasmo ada setan, tinggal di repel kan? Apa susahnya? Ya kalau mati juga paling mati satu, kabur. Ya, iya mati nih ya kan. Terus nanti kalau udah mati tinggal monitoring di mana nih hantunya? Oh, ada nih, lewat sini, lewat sini ya kan. Udah seperti itu. Udah ada mulai. Ini udah bikin puyeng. Kalau ini game sudah mensusahkan hidup, tidak bagus untuk jantung memang. Iya, kaget banget. Sudah semua. Bakar mulu ini. Sudah. Yang di bawah. Artinya sih begitu. Bakar, yuks. Bakar ya. Oke. Molly, siap bangun Molly. Dikolek dong. Bangun dong. Iya loh, makin lama makin sedikit loh. Banyak. Makin dikit apanya? Ini. Wih, Riha udah langsung ambil kunci aja gelap-gelap begini. Aku yang ambil. Hah? Nah, Riha itu juga? Tadi, wardki kan yang di bawah. Nah, yang baru ke tadi baru ke itu. Enggak, jadi kalau abis keluar lagi itu atasnya tuh tetap iya, tapi oh, yang kaget kali oh gitu ya sejarah. Aku pikir dia langsung ngambil lagi oh. Dia juga tapi gelap-gelapan bisa ngambil kunci. Loh itu kan yang di depan perapian itu kunci itu mah. Iya. Kelihatan langsung. Jadi udah pasti eyeball. Oh. Boleh di spawn dari situ. Boleh di tangga kembar guys. Ini bisa gak sih dihancurin lingkarannya, kesel banget. Oh tenter aja deh. Molly juga apa masa nganu setan, setan yang begitu yang disaman. Yang bener aja Molly. Entry belum dapet ya. Chelky bawah ya. Chel ayo ke bawah. Oke okay. Mana suara dimen keluar. Arah hafal jalan mah. Tuh, aku main dua kali juga hafal. Karena aku harus tahu kemana-mana ini. Aku lagi nyari kunci guys. Oh, cari teman ini. Celoknya yang mana? Yang ini. Ini ya? Ini. Oh, ini dia. Ada tikus. Ada tikus. Aku kunci. Aku udah bawa buka East Room key. Lantai 3. Hei, sini tikus. Cur, mana dia? Nah. Tikus ya? Bentar balik. Itu aku naro. Kamu naro tikus? Oke okay. Siap tuh ambil. Langsung aku taruh di kursi aja. Emang siap. Aku juga dapat warden quarter. Buka aja. Oke okay, guys, aku bawa tikus. Ini di atas ada fuse, ada medkit. Ada makanan. Tapi aku udah okay. Di lantai atas ya, lantai 3. Oke. Pintunya aku buka. Oh, makanan nih. Aku nggak nyari tikus dulu sih, aku lagi nyari kunci. Ya itu lurus tuh. Lurus itu li. Ada makanan, ada fish nih di sini nih. Ini. Di west dorm. Lain di sebelah. Oh sebelah sana. Sini. West dorm itu. Baik, sini. Sini.
Kunci, kunci di mana? Oke, kunci itu. Eh, Molly, putar balik. Di mana dia? Fuse-nya baru 7 BTW. Baru 8. Ya, ini aku lagi nyari. Udah tadi nyariin fuse-nya dulu. Karena nanti buat atau gimana kalau aku ngedep aja, nyimpet tikus. Gak masalah sih. Boleh. Kamu udah pegang kan yang penting. Oh, treatment room. Treatment yang belum ada tuh treatment room, morgue, pantry, west bedroom. West bedroom juga belum kan? Belum kan? Tadi. Ya, yang kunci di awal tuh, Li. Tahu kunci itu tuh ada di atas deh. Views tadi kurang ya, aku bawa views deh. Lagi views. Oke, okay, wait. Makanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, udah semua viewsnya. Satu udah dipasang. Aku enggak dong, kurang dong. Kok lagi? Enggak. Udah deh ya. Udah. Udah ada. Oh ya, udah. Satu udah dipasang. Iya, udah. Aku bawa nih. Iya, biar aku udah. In case ada kesalahan teknis. Kenapa? Ya kalau salah taruh tikus atau apa gitu. Pintu mana yang belum dibuka? Ini ada dua baterai nih. Aduh, kuncinya di mana lagi ya? Jadi makanya cari kuncinya ini loh. Taruh. Kayak tadi lagi ya. Aku taruh tikus, taruh fuse, langsung ke tank. Udah ini dibuka. Tikus satu nih, aduh. Itu jangan dapat tikus di awal deh, pas yang nanti. Kamu hafal jalan soalnya, kalau kamu udah dapat tikus, kamu diem ngendep doang tuh. Aku ini sama Riha gampang nyasar. Iya. Kalau bisa kalau kamu tikus, panggil yang lain aja. Ini ada tikus gitu di sini, udah biar yang lain megang. Nah, treatment tuh yang basement bawah. Yang sampingnya ruangan si bapak tadi tuh. Sampingnya lift ya? Enggak, sampingan ruangan. Oh, bukan, ruangan samping bapak. Si samping. Kok di situ ada kunci juga deh ya? Ya itu makanya coba yang ada satu lagi. Treatment room ke situ. Soalnya aku enggak nemu kunci ini di atas nih. Tuh tendangnya. Kuncinya tidak ada lagi di sini. Ada kunci, adanya fuse sama makanan doang. Tikus. Waduh. Yang belum dapat tikus ya, keluar ya. Tikus. Ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Masa kunci masih banyak nih yang belum. Ini tikus di lantai atas juga ada. Ada. Di warden itu ada satu. Iya, di warden aku kunciin. Ada kunci di warden. What? Ada tikus. Ada. Di mana? Aku di warden udah ada kunci. Tikus kan di warden? Kirain kunci, aku nyari kunci. Where's the key? Key is lost. Duh. Duh, ada tikus. Ini tikus sih, Mbak. Di lantai berapa nih? Dua. Oh, dulu ada tikus di lantai atas. Tapi ya itu. Auto strike. PS. Alah, jalan yang arah pusing.
CS-nya bukan CSGO. Iya, CS yang masih 64 satu, bit. Apa CS 1 titik berapa ya? Nah, itu dia CS 1 titik 6. Atau enggak ini CS Extreme kalau yang agak baruan kan. Mainnya di mana? Di warnet. Dan itu apa? LAN. Tidak pakai internet. Oh, itu main Warcraft ya. Main Dota. Dota 1. Iya, Warcraft Dota 1. Nice. West Dorm. Lo ada tikus juga di sini. Akhirnya West Dorm kebuka, ya Allah. Wallinya tuh semua nih. Ih, ngetar. Wallinya keliat aku langsung balik naik dong. Si bangsa. Hey, family friendly. Oh iya. Family. Untung udah setengah sama dua, ya udahlah. Ini udah bukan jamnya family friendly sih. Iya ya, udah dia jam 12 kan. Di seberang tanggaku. Dia di seberang tangga. Tikus di depan perapian. Di seberang tanggaku. Ya kan? Terus aku dari seberang ya kan, ngeliat dia, ah ya tikus. Terus dia kayak puter balik. Tikus. Nih, aku dapat tikus nih. Siapa yang butuh tikus? Aku belum. Aku masih ngambilin ini. Di atas ada medkit, ada fuse. Aduh, ada Simon. Oke, aku bawain. Di lantai berapa itu? 3. Oke. Lantai 3 dari perapian. Naik langsung ruangan pertama. Ada makanan, ada fuse, ada medkit. Aku bawa tikus nih. Alah, tikusnya lari. Enggak, deng. Bukan tikusku itu. Tikus di hallway lantai 3 ada. In case you wanna. Lantai 3. Banyak tikus nih. Banyak, aku abis pecahin tikus. Apa sih tikus? Tikusnya ini sundere deh. Nanti kalau aku ya. Aku taruh di bawah. Oke. Tuh, kamu denger kan tikus? Nih, dia ngikutin kamu, Ra. Tuh. Banyak loh tikus berkeliaran, guys. Banyak. Weh. Apa? Mau ke pembakaran gak kamu? Gak, aku apa namanya ambilin barang dulu. Gak sih tikusnya itu loh. Barang. Neno. Ini udah semua kan ya dibuka ya? Itu infirmary udah? Gak tahu. Infirmary? Iya. Ada punya kuncinya nggak? Weh. Infirmary. Ada. Oi. Apa? Oi. Karakterku. Infirmary itu sebelah mana ya? Kok aku jadi lupa. Infirmary itu yang di kalau nggak salah lantai 2. Lantai 2. Yang banyak cakaran, Dis. Iya, ya. Udah aku buka. Oke. Ada fuse doang. Ada tikus satu. Sama Warden Quarter udah. Udah. Warden Quarter udah dibuka. Warden ada. Okay. Udah. Warden Morgue udah, Hah? Di mana tuh? Yang lift sebelah kiri. Morgue. Oh. Tempat jenazah. Iya, tempat jenazah. Udah. Belum kayaknya. Belum ada yang kuncinya megang kayaknya. Iya. Sepertinya belum. Na. Molinya di situ, guys. Aku di belakang ya. Kok lagunya sedih gitu. Tuh kan katanya kamar jenazah. Aduh. Jadi kamar jenazah ya. Soalnya aku jalan di belakangnya. Dia ngedap-ngedap, aku ngedap-ngedap juga. Detik waktu. Nah, dia kayaknya tembus deh itu. Tembus kasih lum dia. Jadi dia nggak perlu buka pintu dong ya? Nggak
Gak tahu aku dulu suaranya sih tadi dikasih. Yang aku takut tuh dulu ini loh, lagu Umi itu. Takut dulu aku lagu itu. Umi gitu. Iya, takut itu. Soalnya Bang. Kenapa coba? Itu kan apa di aransemen ulang kan dipakai buat jadi lagu endingnya Misteri Ilahi. Yang dulu di Indosiar tuh yang isinya tuh setan-setan kan. Misteri Ilahi itu kan pakai ya, apa aransemennya sama lagu Umi kan. Kadang kalau denger yang lagu itu takut aku waktu kecil. Di mana kuncinya ya? Kuncinya di asylum bukan sih? Soalnya asylum tadi kayaknya. Asylum. Coba. Asylum. Shayla. Aduh, udah ada yang nguap. Ada yang menyublim. Menyublim. Yeah. Oh, dari tangga bisa langsung lompat gitu. Iya. Tuh lihat, aku ngumpulin fuse banyak banget ya. Oh, morgi udah dibuka kok. Udah. Mantap. Ya, tinggal nunggu tikus ya. Oh, kalau tikus berarti aku harus bawa kiri. Dah, aku pegang tikus. Piring yang dia tuh tikus. Eh, kabur. Piring kue di sini dimakan dong. Lu. Emang nggak bisa kalau taruh depan perapian pasti dimakanin. Di bawah pun dimakanin kalau dia lepas. Kalau ada yang lepas, iya. Cuman bedanya kalau di bawah kita masih bisa aware langsung aman. Tangkap lagi. Nah, lihat aku pegang apa? Titi. Titikus. Sini lah, Siti. Apa? Sini, Siti. Okay. Titikus mini. Titikus mini. Aku mau jadi tukang bakar. Apa namanya? Tukang bakar tikus. Tiket tadi ya, aku taro, aku ambil fuse, aku jaga. Titikus mini. Ibunya siapa itu si titikus mini? Titikus, mini tikus. Iya, cuman kan namanya jadi kayak orang Jawa itu loh, si tikus mini. Si tikus mini. Kayak ready? Si tikus mini. Baru si tikus mini. Baru sadar ya. Si tikus mini. Come on, mate. Ayo sudah. Enggak tahu. Over here. Aduh, Siti, Siti. Kayak nama temen aku dong. Baru sadar dia ya ampun. Itu namanya ibunya demen Mickey Mouse jannya. Aduh, kita gak apa-apa nih basis nih. Nanti kena ban. Ayo. Lihat. Taruh. Ya? Enggak, lihat. Ngeteng dia. Taruh. Oke, taruh. Ah. Siap? Boom. Paji. Paji siap. Kidan siap. Apa taruh ya? Iya, taruh. Oke. Ambil, silakan. Ayo. Lihat. Dan sekarang ya. Lihat taruh. Oh, wait. Boleh sering hilang. Kom lagi dia. Fuse nya Riha, Fuse. Riha di situ, aku yang taruh Fuse. Dia di atas. Oke. Pasang okay, kawan. Yuk. Yo. Thank you. Aduh lu, jangan ada yang keluar. Di bawah bunyi. Buset, suaranya enggak pernah sekenceng ini loh. Gila. Dah, aku ditangkap. Silakan keluar. Tangkap ke atas. Iya, ke lantai 3. Ah, oke. Oh, enggak lantai 2. Oh, masih naik. Benar lantai 3. Jauh banget. Terutung dibantingin. Terus mini. Kenapa sih? Ara arusin. Aduh, megang tikusnya nanti aja ya. Kalau nemu tikus kasih yang lain. Eh. Langsung taruh aja lah. Tikus mini. Ara taruh, biar taruh tikus aja dia. Di mana banyak banget langsung. Ya kan 5 kan udah setengah jalan.
Turun kak. Fuck. Pantry dibuka. Aku aja. Simpan. Hai Molly, Molly di depan perapian. Di depan perapian? Ya, tuh naik dia. Naik. Aku udah di atas lagi. Dua. Aku di depan perapian ya guys. Oke, aku bangun kan. Wow, nice. Oke, aku ambil tikus. Aku mau ambil tikus, kok nggak bawa piring? Enggak, biar Ara ini aja dulu. Ntar aja deh. Ngetank. Ara yang ngetank. Mana? Ini aku tank. Ini aku di sini. Tank juga sih. Kamu lebih ke nyari tikus. Persiapan nyari tikus aja kalau bisa. Oke. Si tikus mini. Hati-hati namanya copyright, Kak. Berat siapa? Copyright si tikus mini. Ini nih tikus. Wait, aduh, keluar dia. Di mana? Warden. Oh, kira belum ada yang ambil. Tinggal 4 biji. Aduh, demon. Aus dong. Dia di mana? Warden sini. Di mana sih Warden? Lantai 2, ruangan pertama. Aku di pantry. Pantry keluar ya? Oh, jauh di pantry. Soalnya ini ada aku. Dia ngajar aku. Dia ngajar aku. Dia silum ada okay. Satu. Kalau gitu aku naik ya. Naik aja. Warden kan? Kaget. Kaget. Gelap. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau Molly lewat gelap. Santai. Kan kedap kalau dia lewat. Santai. Di mana? Enggak, aku ke perapian. Di atas. Di depan perapian. Oke. Okay. Dia ke tangga double ya. Warden tuh yang mana sih, Ra? Aku enggak hafal. Warden ini loh, dari perapian kamu naik tangga langsung. Terus ke kanan, terus itu ada ruangan pertama, kamu itu ruangannya. Langsung. Ada. Oke. Masuk ke ruangan dalam situ, dari situ. Tikusnya. Dia kemana tadi, Di? Ke tangga double. Tangga double. Enggak mau dong. Dia malah kabur. Buset, banyak banget demon. Aduh, buruan tikus. Lama banget lagi larinya. Dari warden bisa langsung lompat gak sih? Bisa. Ah. Aduh, udah Molly. Mana dia? Aduh banget. Maaf dia ngamuk. Dia di mana guys? Dapat tikus aku di bawah ya. Mana? Ya. Dapat tikus dia. Ih, belum bangun ya? Udah. Udah. Aku di bawah. Aku ngumpet ya. Aku udah dapat tikus sih. Aku dibawa ke tangga kembar lantai bawah. Dia pergi ke asilum bersama demon. Ara di tangga kembar. Ini aku di perapian sekarang. Penonton streamku, aku numpet. Oh cari. Aku tidak bisa. Dia di asilum kan? Lari-lari. Dia di asilum. Tapi aku nggak bawa piring. Aduh, piring di atas ini aku dapat. Wait, ada di bawah ini. Nggak ada. Wait, di asilum ada tikus. Ada Molly. Adanya Molly. Ting. Ih, bergetar setiap dia teriak ya. Oh, dia teriak. Oke, aku nemu di depan infirmary itu ada makanan. Kena ini poin filmari ya. Oh iya cepet langsung cepet aku dapat tikus sih. Dia di bawah di perapian ya. Dia masuk kok dapat perapian. Ha-ha. Hilang lagi suaranya. Hai Ra, aku di dalam. Where are you? Aku di dalam. Turun nih. Dia ke turun bawah nih. Dia ke bawah. Dia kan di bawah, Ra. Suaranya deket tip pembakaran. Ayo, Ra. Oh. Hilang lagi suaranya.
Tuh, mana aku belum dapat tikus lagi. Ya, suaranya hilang. Bentar, berarti sudah ada 8 tikus nih. Ada lagi suaranya. Oke. Ayo, Ra, ayo, Ra. Ra, ayo. Hilang lagi sore. Ya, aku lindungin di. Di kamu lewat mana? Enggak bisa cari tikus buat kamu. Ini masih di lantai situ deh. Nah, di sini lagi. Ya. Dia masih di bawah. Jangan ke bawah. Ya, ini kayaknya di atas. Kalau bisa lantai 3 sekalian. Ayo, dia masih di sini sih. Aduh nyangkut. Ayo, Ra. Aku tuh lagi nyariin tikus buat Ara. Yuk, dia di sini. Hilang deh suaranya. Sini, Ra. Tangga lagi. Kalian jangan deket tangga. Jadi. Suaranya gak ada di sini soalnya. Masuk ruangan kalau bisa. Ya. Di belakangku nih, kena nih aku ya. Aduh. Kena kah? Enggak. Belum. Di mana? Udah buruan kamu. Oh, pembakaran. Yang di pembakaran ada yang enggak punya tikus kah? Aku bawa Riha belum? Iya, aku belum. Tikusku di depan situ. Tikus. Ya, dia di pembakaran. Tikusku di pembakaran. Ambil tikusku di situ. Oh, boleh. Ambil tikusku. Di pembakaran. Itu lagi makan. Ambil siapapun. Dia lagi makan yang mana? OTW. Riha aja, Riha, jangan Ara. Riha yang ambil. Riha di situ depan Rapian. Apa, Pak? Pak pembakaran. Riha kemana? Riha? Hah? Riha hilang dong. Yah, keburu dia makanin. Riha mana? Loh, aku kira pembakaran di atas. Enggak, pembakaran yang pembakaran ini, kan Rapian kan. Iya. Aku ambil. Ya, ya udah Riha cari dah, udah diambil sama Ara. Enggak, Pak. Harus syarat ntar waktu tuh. Ya di belum? Kamar jenazah ya. Di lift kiri. Okay. Riha bangunin di berarti. Aduh. Ini mundur-mundur sih sini nih kayaknya. Ntar kalau di apa kalau mau turun ke bawah siap-siap baterai atau apa karena banyak demon ini kayaknya di bawah. Dia di atas. Tuh, enggak ada baterai lagi. Dia di atas. Ya, dia di atas. Di bawah lagi. Dia di depan kita. Iya. Barusan bayangannya seret-seret. Hilang, naik lagi deh. Udah mungkin cepet. Jangan 3 kali ya kalau di bawah. I got last red. Udah, kita udah. Tinggal cara ke bawah tanpa kena dia. Mana ya? Ini harus bakar satu, taro. Kalau dia kalau dibakar kan dia ke setrum dulu tuh, iya nggak sih? Terus tar lo? Iya. Pas dia ngejerit kita langsung turun ke bawah. Nah makanya yang di bawah ini pokoknya pas suaranya nggak ada, Ara langsung bakar, aku langsung taro. Tikus langsung ya. Cabut satu. Nah aku sama tikus. Kadi turun. Ara siap di tempat yang bakar, cetek. Aku jadi taro atas. Tikus, aku ambil fuse, aku langsung ke atas. Dia di atas nih. Wait ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang. Wait, ada suaranya di sini. Enggak. Ya, bakar. Ayo. Di atas sini. Terus aku taruh tikus sini. Enggak, aku dulu. Oke. Okay. Ayo kamu jangan jongkok. Bagus. Wait ya, guys. Ya. Ini aku sudah pelan-pelan turun ini. aku ngeteng. Ara taro yang lain juga tar dulu, jangan dulu. Nah, dia lagi ketuk terus. Go. Mana sih tangga? Operator. Sebentar. Tangganya ini loh. Oke, dia dengan kepaku. Buruan turun. Bakar aja. Belum ada. Oke. Itu dia lagi ke situ kok. Tadi aku papasan. Cahayanya. Bentar aku ada di mana? Oh, di sini. Bentar ya, bentar. Oke, taruh lagi. Yusin. Aku di depan Rapian lagi dia naruhnya. Deket banget. Makanya sih udah aku pasang tikus. Yang udah enggak megang tikus, ngeteng. Yang udah enggak megang tikus, ngeteng. Oke. Ayo, tikus satu lagi. Tolong. Enggak bisa. Arab buruan naik. Dia lagi nyetrum. Aku kena jipen, tolong.
Iya. Kenapa? Itu tuh tikusnya lari. Makanya. Lari hal kena. Udah, nah tiga. Udah. Terus kamu lagi. Iya. Karena hidupin deh. Maksud aku tadi help. Bisa. Makanan. Bisa. Makanan ada di depan itu satu tadi. Jadi di depan itu motor. Itu ke... tikus masih di depan. Itu di samping, itu di belakang. Itu tikus. Ambil. Ah, aduh, ada yang kena. Ara, ambil tikusnya, bakar. Ambil tikus. Mumpung dia ambil, cuman dia ke atas. Ara, bakar aja. Udah 9 kan? Iya. Yeah. Udah. Ara, bakar. Dia masih bakar. Di sini, masih sebelahku, Yus. Fisnya. Nah, ayo, Ara. Habis. Finally. Aku sama Rika lagi jatuh. Yes. Finally. Tante dah ya, sobat. Ih, dia diseret dong. Seret lagi. Tante dah ya, sobat. Biar menang, guys. Kesep. Kena petir. Kreator dia. Azab. Kena Odin. Sudian tuh. Sudian. Kan? Prabu, udah bangun. Berarti kita gak boleh makan. Hah? Gak boleh makan tikus? Dia tadi tuh buat makan. Oh iya. Liatin aja lagi ditontonin gitu ya. Nah, ntar di map yang di IS ya. Ini baru chapter 2 ya cerita sebenarnya. Iya. Iya. Namanya juga devour soalnya kan dimakan jadi artinya dimangsa. Devour. Akhirnya guys, kita makan. Setelah 4 kali. Akhirnya. Emang udah tak... pasrah tadi ya, ini mah kalah lagi deh ya, kalah lagi. Ternyata titik darah penghabisan. Habis 9 cepet banget ya. Taktik 5-5. Ih, jatuhnya di depan situ. Tikusnya jadi cepet bisa kita ambil lagi. Kalau jatuhnya di atas enggak, dan aku bukan kena dia. Iya, demon karena kehabisan baterai. Ini tuh karena banyak jalan belok-belok, tapi masih ya, ada bug nyangkut. Iya, betul sama aku sering baca. Sebenarnya kalau bug nyangkutnya nggak ada, lebih enak sih sebenarnya.